Halo semuanya, di video ini saya mau ajak teman-teman untuk kita belajar bersama-sama tentang reksadana. Nah, untuk memahami tentang reksadana, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu 3 basic financial asset. Yang pertama ada namanya deposito. Deposito ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama misalnya resikonya sangat rendah karena sudah ada yang menjamin atau lembaga yang menjamin keamanan dana kita. Yang kedua, return yang ditawarkan relatively sangat kecil dan bunganya pun juga tetap. Yang ketiga, untuk mendapatkan return yang lebih tinggi biasanya kita perlu menyediakan modal yang lebih banyak. Yang keempat, deposito biasanya memiliki tenor atau jangka waktu sehingga kalau tenornya belum habis atau belum selesai, kita tidak bisa mencairkan uang deposito kita. Bisa sih, tapi mungkin kena penalti. Aset yang kedua adalah obligasi atau surat hutang. Jadi misalnya ada negara atau perusahaan yang berhutang kepada kita. Nah, kita ini sebagai yang minjemin duit kepada negara atau kepada perusahaan. Karena negara atau perusahaan sudah meminjam uang kepada kita, maka kita diberikan imbal hasil berupa bunga yang dibayarkan kepada kita setiap jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, menurut saya obligasi ini memiliki resiko yang medium, karena ada potensi di mana perusahaan itu mengalami gagal bayar, sehingga bunga atau dana pokok kita itu tidak kembali. Selain itu, apabila kita membeli obligasi, maka dana kita itu akan dikunci mengikuti tenor yang sudah disepakati, sehingga kita tidak bisa mencairkan setiap waktu. Meskipun sebenarnya ada jenis-jenis obligasi yang mampu dijual belikan di pasar sekunder, sehingga kalau kita butuh dananya, kita harus menjualnya terlebih dahulu, mencari investor baru di pasar sekunder, baru kita dapat uangnya. Aset yang ketiga ada yang namanya saham. Nah ini kalau ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya yang nonton channel ini, karena saya banyak banget ngomongin tentang saham. Menurut saya, saham itu memiliki resiko yang berfluktuatif, karena harganya bisa bergerak naik turun setiap harinya. Karena resikonya berfluktuatif, maka return-nya pun juga berfluktuatif. Namun berdasarkan data historis, saham ini biasanya memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan return deposito maupun obligasi secara jangka panjang. Nah, jika dua aset sebelumnya itu boleh dikatakan sifatnya itu kurang liquid, kalau saham itu boleh dikatakan sangat liquid, di mana kita bisa menjualnya kalau kita butuh uangnya. Ketika kita menjual di hari kerja tentunya, maka H+2 itu sudah bisa kita terima dananya. Nah, dari ketiga basic financial asset ini, sebenarnya kita itu bisa beli aja secara langsung. Kita bisa buka deposito di bank, kita bisa beli obligasi, kita bisa beli saham langsung. Akan tetapi, dalam beberapa hal, terkadang kita tetap membutuhkan reksadana. Nah, lalu pertanyaannya, reksadana tuh gimana dong cara kerjanya? Reksadana itu artinya kita mempercayakan uang kita untuk dikelola sama yang namanya manajer investasi. Nah, jadi manajer investasi ini mengumpulkan dana dari para investor untuk ia kelola. Cara mengelolanya bagaimana? Ya dengan membeli 3 basic financial asset yang sudah kita bahas tadi. So, kalau kita bisa beli sendiri, ngapain kita beli reksadana di mana kita menitipkan uang kita kepada manajer investasi? Nah, meskipun kita bisa beli langsung, tapi menurut saya ada beberapa hal yang membuat kenapa kita tetap memerlukan untuk membeli reksadana. Yang pertama, ini biasanya buat yang benar-benar masih awam, di mana ilmunya itu belum tahu tentang obligasi, tentang saham, cara seluk-beluknya seperti apa. Nah, buat orang yang kurang paham, maka mereka bisa mempercayakan uang mereka kepada yang namanya manajer investasi untuk dikelola. Meskipun bagi saya, terkadang memilih siapa manajer investasi yang baik itu juga tidak segampang itu. Alasan yang kedua, terkadang investasi di reksadana itu lebih tidak beresiko. Kenapa? Karena untuk reksadana itu ada peraturan di mana mereka tidak bisa memiliki satu spesifik aset, berupa misalnya obligasi atau saham, lebih dari 10% total dana kelolaan mereka. Nah, mau nggak mau mereka melakukan yang namanya diversifikasi, sehingga dengan adanya diversifikasi, resikonya itu lebih diturunkan. Nah, sebenarnya ada dua alasan lagi kenapa kita bisa perlu untuk beli reksadana. Tapi saya akan jelaskannya setelah ini karena saya harus bahas dulu dari mana keuntungan reksadana. Nah, keuntungan reksadana itu didapatkan dari yang namanya nilai aktiva bersih atau NAB. NAB merupakan jumlah aset bersih yang dikelola oleh manajer investasi tersebut dibagi dengan jumlah unit penyertaan. Gampangnya, NAB itu adalah satuan harga untuk reksadana. Kalau NAB-nya naik, maka ya reksadana kita untung. Tapi kalau turun, ya berarti kita mengalami kerugian. Nah, NAB-nya naik atau turun itu juga bergantung pada jenis reksadananya. Sekalian sekarang saya akan jelaskan 4 jenis reksadana. Pertama, ada reksadana pasar uang atau yang mulai dari sekarang saya akan singkat dengan RDPU. RDPU ini mengalokasikan uangnya ke deposito, kemudian ke sertifikat Bank Indonesia, kemudian juga ada obligasi yang jangka waktunya itu akan bisa cair kurang dari 1 tahun. Untuk RDPU, NAB-nya bisa naik kalau mereka menerima bunga dari depositonya.
Nah, karena pada dasarnya underlying asset dari RDPU ini adalah deposito, jadi RDPU ini susah banget untuk turun. Kenapa? Karena ya deposito pada dasarnya adalah aset yang sangat aman, sangat rendah resiko sekali, di mana dananya pun juga dijamin. Meskipun begitu, bisa saja si NAB-nya tuh turun, tapi mungkin jarang sekali terjadi kasus seperti ini. Misalnya bank pemberi depositonya mengalami kebangkrutan. Reksadana yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau mulai dari sekarang kita singkat dengan RDPT. Untuk RDPT, mereka mengalokasikan uangnya ke obligasi maupun ke surat hutang. NAB RDPT bisa naik jika mereka menerima kupon obligasi atau obligasinya mengalami kenaikan harga di pasar sekunder. Sedangkan untuk NAB yang turun itu kemungkinan besar disebabkan karena misalnya perusahaan yang memberikan obligasi itu mengalami kebangkrutan atau obligasi yang di pasar sekunder mengalami penurunan harga. Nah, jenis reksadana yang ketiga adalah reksadana saham, di mana manajer investasinya mengalokasikan uang yang diterima ke dalam instrumen saham. NAB reksadana saham tentu akan naik kalau harga saham yang dipegang juga lagi naik, sedangkan NAB bisa turun kalau harga saham yang dipegang lagi pada turun semua. Nah, biasanya sering ditanya, kalau misalnya kita beli reksadana saham, apakah kita sebagai investor akan mendapatkan dividen? Jawabannya sih tidak ya teman-teman. Tapi karena perusahaan ini membagikan dividen, maka reksadananya ini juga mendapatkan dividen dari saham yang mereka pegang, sehingga meningkatkan total dana kelolaan mereka. Kalau total dana kelolaan mereka meningkat, artinya NAB-nya juga meningkat. Sehingga kita sebagai investor juga pada akhirnya tetap diuntungkan dengan adanya pembagian dividen saham. Yang keempat ada reksadana campuran. Kalau ini cukup simpel, di mana manajer investasi memiliki kebebasan untuk mengalokasikan uang kelolaannya ke dalam deposito, obligasi, maupun saham secara dicampur-campur. Nah, itu tadi 4 jenis reksadana. Sekarang saya akan lanjutkan alasan ketiga dan alasan keempat kenapa terkadang kita tetap memerlukan reksadana. Alasan yang ketiga, karena kita bisa saja mengalami keterbatasan dana. Misalnya nih, untuk kita bisa dapetin bunga deposito yang tinggi itu biasanya dibutuhkan miliaran, sedangkan uang kita mungkin baru jutaan doang. Sehingga sebenarnya cukup tidak fair kalau kita deposito di bank, kita malah dapat bunganya tuh lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang punya uang lebih banyak. Nah, gimana supaya kita tetap bisa dapat return yang tinggi? That's why kita butuh reksadana. Jadi kalian bisa beli reksadana supaya manajer investasi ini memiliki dana kelolaan yang banyak. Sehingga kalau dana kelolaannya banyak, maka manajer investasi ini bisa mendapatkan bunga deposito dari bank yang lebih tinggi. Yang keempat, karena lebih liquid dan keuntungannya itu bisa kita nikmatin setiap hari. Terutama untuk RDPU dan RDPT. Biasanya deposito maupun obligasi kan memiliki tenor. Sedangkan kalau reksadana, kita bisa jual sekapan aja gitu. Misalnya kita baru beli, kemudian minggu depannya mau kita jual, mau kita cairkan karena kita butuh uangnya, itu juga bisa banget. Nah, meskipun kita baru memegang dalam periode waktu yang singkat, tapi kita tetap menikmati keuntungannya karena nilai NAB-nya tadi sudah bergerak naik misalnya. Terkadang pun kalau kita misalnya udah punya uang untuk kita siap belikan obligasi, ternyata obligasinya juga belum launching, di mana biasanya obligasi negara itu juga launchingnya atau peluncurannya tidak sesering itu. Sedangkan untuk obligasi perusahaan itu biasanya sifatnya lebih tertutup atau jarang sekali dimarketingkan ke pasar yang lebih luas, sehingga akses untuk kita membeli obligasi perusahaan pun juga lebih susah. Nah, di antara 3 basic financial asset, kemudian 4 jenis reksadana, mana yang paling bagus? Menurut saya semuanya bagus dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan semuanya pun juga tergantung dari profil resiko kita. Saran saya nih buat teman-teman yang baru mulai, sebenarnya kita bisa melakukan percobaan untuk kita beli aja semua instrumen terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya kita bisa dapat feel-nya. Bagaimana sih misalnya kita beli deposito, bagaimana kalau kita punya saham langsung, bagaimana kalau kita misalnya beli reksadana. Toh semuanya juga bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Kemudian kalian rasakan sendiri apakah kalian nyaman memegang aset-aset tersebut. Apakah kalian nyaman misalnya memegang reksadana saham di mana NAB-nya itu bisa mengalami kenaikan maupun penurunan setiap harinya. Atau kalian nyaman misalnya dengan RDPU yang return-nya relatif kecil tapi fluktuasi harganya itu cenderung terus naik. Atau kalau teman-teman bingung dengan profil resiko kalian, kalian bisa coba untuk download aplikasinya Bibit. Karena Bibit ini punya fitur robo advisor yang akan bisa membantu kalian untuk menentukan nih apakah kalian tipe investor yang moderat, konservatif, atau yang agresif. Nah, kemudian robo advisor tersebut juga bisa merekomendasikan kalian reksadana apa yang cocok untuk kalian beli. Misalnya nih, saya termasuk tipe investor yang agresif, maka RoboAdvisor Bibit menyarankan untuk saya mengalokasikan uang saya itu misalnya 10% ke RDPU, 20% ke RDPT, dan 70% ke reksadana saham. Saya sendiri juga selalu pakai aplikasi Bibit untuk saya beli reksadana karena aplikasi Bibit ini nyaman banget dan mudah banget untuk dipakai. Selain itu juga aman karena mereka juga sudah diawasi oleh OJK tentunya.
Atau kalau kalian mau, kalian bisa langsung milih saja reksadana sendiri. Kalian tinggal klik tombol search yang ada di atas, kemudian kalian pilih tipe reksadana apa yang kalian mau beli. Nah, misalnya nih, di sini saya mau beli reksadana yang obligasi saja atau RDPT. Nah, kemudian di sini ada beberapa produk pilihan dari RDPT. Misalnya nih, kita mau beli yang eSpring IDR Fixed Income dulu. Nah, di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan Bybit yang perlu kita untuk ketahui. Misalnya adalah CAGR. CAGR ini adalah rata-rata tahunan dari kenaikan atau penurunan NAB reksadananya. Kemudian ada drawdown. Drawdown ini merupakan penurunan terbanyak dari titik tertinggi NAB suatu reksadana sampai ke titik terendahnya sebelum mencapai ke titik yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ada juga expense ratio. Ini adalah persentase biaya yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Semakin kecil angkanya, itu artinya bebannya semakin kecil, sehingga boleh dikatakan semakin bagus juga. Dan boleh dikatakan juga artinya manajer investasinya cukup piawai dalam mengelola dana kita. Kemudian ada AUM. AUM ini adalah asset under management, atau berapa sih total dana kelolaan yang dikelola sama manajer investasinya. Di sini misalnya produk eSpring sudah mengelola dana sebanyak 6,2 triliun, jadi itu jumlah yang sangat banyak. Selain itu ya, kita ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga, misalnya minimal pembeliannya, dan ada biaya pembelian atau penjualan. Itu di sini misalnya gratis gitu ya. Dan di sini juga ada detail alokasi asetnya, kemana saja uang kita itu dikelola sama manajer investasinya. Nah, lalu apakah eSpring ini bagus? Nah, kita perlu bandingkan supaya kita bisa nemu produk yang cocok. Nah, kita bisa bandingkan karena di sini ada fitur bandingkan reksadana. Nah, di sini kita bisa pilih reksadana pembandingnya. Misalnya kita pilih terlebih dahulu sesama RDPT ya. Kita misalnya pilih Dana Mas Stabil, dan kemudian kita pilih yang kedua adalah ABF Indonesia. Nah, di sini kalian bisa bandingkan nih. Misalnya kita lihat total return-nya selama setahun. Ternyata eSpring dan ABF itu cukup menawarkan return yang tinggi. Kemudian kita ganti dulu ke 5 tahun. Di sini akan terlihat nih rata-rata tahunannya. Kalau secara 5 tahun terakhir, maka rata-rata pertumbuhan tahunannya itu semuanya cukup berimbang ya, karena sama-sama produknya adalah obligasi. Ya, kurang lebih sekitar 7-8%. Ini kan juga lumayan ya, daripada bunga deposito. Kemudian ada drawdown-nya. Nah, drawdown-nya ini, eSpring dan ABF itu memiliki drawdown yang cukup tinggi, sekitar 9%. Sedangkan si Dana Mas Stabil lebih kecil banget ya, sekitar 0,1% aja. Nah, dari sisi expense ratio juga kita bisa lihat ABF Indonesia ini yang paling sedikit nilainya. Kemudian AUM-nya menurut saya semuanya relatif sangat tinggi, semuanya di atas 4 triliun. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat minimal pembeliannya untuk disesuaikan dengan budget investasi kita. Misalnya di sini dari pertimbangan saya memilih misalnya ABF Indonesia karena minimal pembeliannya 1 juta dan kinerjanya juga boleh dikatakan sama-sama baik. Misalnya dalam kasus ini saya mau belinya itu ABF Indonesia. Maka kita tinggal klik beli. Kemudian kita tinggal input nominalnya. Misalnya kita mau coba beli dulu 1 juta. Ya, kemudian saya ubah dulu nih karena saya juga ada portfolio yang saya ubah-ubah ya. Misalnya saya masukkan ke dana darurat deh. Ya, kita tinggal klik beli kalau mau beli. Setelah kita masukkan nominalnya, kemudian akan ada konfirmasinya terlebih dahulu sebelum kita memilih cara pembayarannya. Nah, di sini ada fitur yang keren banget dari Bybit di mana mereka bisa connect ke GoPay ya untuk melakukan nabung rutin pembelian reksadananya. Misalnya saya mau coba ya frekuensi bulanan, bisa diganti harian, bisa ganti mingguan juga. Saya coba bulanan dulu, berlaku hingga misalnya saya mau komitmen nih untuk nabung misalnya sampai bulan Desember tahun 2021 ini. Nah, kemudian kita bisa pilih tanggalnya, setiap tanggal berapa kita mau di auto debit rekening GoPay-nya. Misal saya sekarang syuting tanggal 29, maka saya pilih tanggal 29 saja untuk selanjutnya. Kemudian tinggal klik saya setuju dan bayar sekarang. Ya, kita bisa pakai saldo GoPay. Nah, sebenarnya selain dengan GoPay, kita juga bisa beli dengan virtual account dari bank-bank yang udah ada pada umumnya. Dan kalau sudah oke, kita tinggal langsung klik bayar, kemudian kita masukkan PIN Bybit-nya. Kemudian karena kita pakai GoPay, kita tinggal buka aplikasi GoPay-nya, kemudian tinggal kita bayar. Kita confirm, dan payment successful. Artinya pembayarannya sudah berhasil, dan kita langsung diarahkan lagi ke aplikasinya Bybit. Nah, kalau sudah, kita tinggal tunggu kurang lebih 2 hari untuk reksadananya itu masuk ke akun kita. Oke? Nah, semudah itu kita bisa membeli reksadana menggunakan aplikasinya Bybit. Nah, di video berikutnya saya akan bagikan tips-tips atau cara saya dalam mengatur keuangan saya di reksadana. So, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan. So, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye!